Bayu. Saya mau dibawa kemana nih yang pertama-tama wedding spot yang ada di Bandara International Hotel managed by Accor Hotels ini? Yang pertama kita akan ke outdoor venue kita yaitu Sambal Tapas Poolside. Sambal Tapas Poolside. Iya. Di tepi kolam renang. Iya. Tapi ini bisa kita pakai juga untuk sebagai wedding venue karena kapasitinya cukup besar. Kita bisa akomodir sekitar 1.000 orang dan view-nya langsung ke danau. 1.000 orang dan view-nya ke danau. Oh iya, cantik sekali. Nah, sebelum kita lihat features-nya ada apa aja nih, Mas? Selain dari lake view tersebut, kita juga punya lower deck dan juga upper deck yang bisa dipakai untuk wedding. Kita lihat aja langsung yuk. Iya, cantik sekali ya, unik sekali ya, ada bar di tepi poolside ini, dan itu atasnya apa fungsinya, Mas Bayu? Jadi di Sambal Tapas bar kita ini, di atas kita punya upper deck. Nah, upper deck itu lake view dan bisa digunakan untuk blessing ceremony kalau acara wedding. Oh, wow. Digunakan untuk blessing ceremony. Yeah. Jadi view-nya langsung ke arah danau langsung ya? Langsung ke danau, dan di situ bisa dipakai untuk akar atau pemberkatan. Muat untuk berapa orang tuh, Mas? Kalau untuk di atas mungkin sekitar 20 orang ya, 20, supaya nggak terlalu ramai kan biar sakral. Small ceremony ya. Oke, Mas Bayu, ini kan tempat yang pertama nih ya, di poolside area. Berikutnya Mas Bayu mau ajak saya kemana lagi nih? Habis ini kita akan ke tempat yang kedua, yaitu adalah Sacred Garden. Sacred Garden, dari namanya ini taman ya? Iya, di taman. Oke, yuk. Mari.